Kesehatan itu sangat berhubungan dengan pikiran. Saya membaca bukunya Dr. Don Cobalt, juga Dr. Tan Sut Yen, bahwa banyak penyakit itu dipengaruhi, sangat dipengaruhi oleh pikiran. Pikiran yang negatif, stres, khawatir, itu memicu diproduksinya hormon-hormon enzim negatif dalam tubuh ini. Karena itu belajarlah untuk berpikir positif. Belajarlah untuk berserah kepada Tuhan. Orang bijak berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan.